hampa jangan buat YouTube channel selagi hampa tak follow Bro Jeb Share. Assalamualaikum. So, apa khabar semua? Aku harap semua sihat dan stay at home. Kita kena putuskan rangkaian COVID-19 bersama-sama tau. Okey, seperti semua orang tahu, hari ini kita kena lanjutkan lagi PKP sampai 28 April 2020. So, aku harap tak ada lagi lah orang duduk ketegak, duduk keluar-keluar rumah apa semua tu. Okey, tanpa melengahkan masa, aku adalah Yasin Amron. Aku channel ni banyak dengar, aku boleh tiap pasal Facebook, pasal YouTube dan benda-benda yang berkaitan digital, marketing, content creator semua tu lah. So, hari ni apa aku nak share adalah hampa jangan buat YouTube channel selagi hampa tak follow Bro Jeb Share. Okey, siapa Bro Jeb Share tu? Ni mai aku tunjuk. So, sebelum tu subscribe lah. Yes, yang belum tu. Okey. Ni Bro Jeb Share ni. Bro Jeb Share ni adalah seorang Sabahan content creator. Aku kenal dia 2018 time aku buat YouTube channel bulan 2019, dia buat 2018 Disember hujung tu. So dia baru buat awal sikit pada aku lah, tapi dia punya subscriber sekarang dah 90k. Ha, 90k lah. So sebab apa aku habang hampa kena follow dia ni, maksudnya kalau hampa tak nak buat YouTube channel kena follow dia ni, sebab apa? Dia ni share, dia memang share apa nama konten-konten dia tu, memang dia pecah habis, dia memang tolong habis YouTuber pemula beginner macam aku ni, memang dia tolong kau-kau lah. Dia ada siap buat playlist untuk YouTube sharing saja. Okay, kita dah buka satu, ada 52 video untuk YouTube punya sharing saja. So dalam video-video ni banyak gila yang amat berguna untuk YouTuber, orang yang baru nak start buat YouTube, ha, kena ni, memang manfaat gila. So aku tahu mungkin YouTuber Malaysia yang full, yang tengah duk buat YouTube mungkin dah jumpa lah dia ni. Tapi aku nak share juga sebab dia ni memang banyak bantulah hampa kena follow rapat dia punya content pasal YouTube sharing ni. Cuma dalam banyak-banyak sharing ni, aku suka satu benda yang dia share. Satu benda tu, nama dia TubeBuddy. Dia plugin untuk YouTube. Dia macam external punya plugin untuk YouTube. TubeBuddy ni, aku pun dah ada dah. TubeBuddy dulu ke tak ada. So, hampa boleh tengok link kat bawah tu. TubeBuddy bagi aku, dia satu plugin yang tolong untuk naikkan view hang dan subscribe hang dengan cara menggunakan SEO dan tag. So, alat tag yang macam kita duduk tulis kat bawah-bawah tu, bila hang upload ni, ya. Mana tag? Kat sini boleh nampak tak tag dah? Buka channel aku lah. Ha, tu dia banyak nampak lah. Yasin Amro, nothing but better blog, vlogger Malaysia, Kedahan, ABF, Facebook. Ha, basically sebab aku banyak cerita pasal Facebook. How to, cara buat iklan Facebook, cara buat FB ad, semua saran semua ni, tag ni. TubeBuddy dia banyak recommend, dia akan bagi keyword-keyword yang recommend untuk kita yang tak tahu apa yang tengah hot dalam Google search. Ha, sebab Google kan, YouTube kan ada Google, so benda yang sama lah. Sebab YouTube pun dia search SEO juga. So dia memang bantu gila. So dengan keyword-keyword ni orang boleh jumpa hang. So TubeBuddy ni dia akan suggest keyword ni sesuai tak? Keyword ni sesuai tak berapa searching apa? Tak apalah, nanti pasal tu aku akan cerita lebih. Tapi sekarang ni nak fokus on Bro Jeb Share lah. Okay, kalau tengok dia punya content Bro Jeb Share, dia bukan saja share pasal YouTube tips-tips. Dia pun ada share pantang larang apa kepada beginner, jangan buat benda ni. Lepas tu dia ajak macam mana nak buat daftar Google AdSense. Lepas tu macam mana nak dapat 1,000 subscriber. Memang bagus gila. So dia ni memang kira beban, macam mana cakap, tak tahulah macam mana nak balas jasa dia ni, sebab memang Tuhan je lah boleh balas jasa dia. Sebab bro Jeb Share punya sharing ni memang apa ayat yang susah, duit tak keluar. Tapi susah lah ada isteri aku sebelum ni. Dia tak keluar ya dia. Ah, okey. Sebab
apa yang bro Jack share? Bro Jack share sharing ni, susah sebab dia ada dua share. Apa yang bro Jack share sharing ni adalah untuk membantu kita YouTuber Malaysia yang baru nak start dari 0 sampai 1K dan lagi-lagi lah lepas benda tu. Dan semoga dengan apa yang dia share ni, dia diberi kebaikan dan kejayaan di dunia dan akhirat. Yang tu je aku boleh doakan sebab aku dah tak tahu cara macam mana nak terima kasih kat dia. And then aku harap projek share terus beri manfaat kepada YouTuber-YouTuber yang baru nak start, termasuk aku pun baru 300 lebih, lambat dengan bayar 1K, tapi maksudnya kita sama-sama growing, insyaAllah. Okay, untuk tube body, insyaAllah next video aku akan buat, tapi aku buat sikit je lah kot sebab aku pun baru start, so tak ni sangat. Apapun, jangan lupa subscribe SFM Brun. Semoga kita jumpa lagi video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya. Assalam. Okay.